Kami lanjutkan liputan am siang. Satu orang tewas dalam kecelakaan antara sebuah minibus dengan truk. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Ringsek bagian depan minibus usai bertabrakan dengan truk di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya. Satu penumpang minibus meninggal dunia. Sopir dan tiga penumpang lainnya terluka. Hingga kini penyebab kecelakaan masih belum diketahui secara pasti. Satu pengendara sepeda motor tewas setelah motornya menabrak kendaraan di depannya dan terjatuh. Korban pun tertabrak kendaraan dari arah belakang. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat.